Oke, selamat pagi teman-teman YouTube. Hari ini gua mau ke Sidoguro. Sidoguro itu seperti bukit dengan pemandangan pinggiran rawa, yaitu Rowo Jombor. Oke, kita sudah sampai di Rowo Jombor. Dan kita lewat mana ya? Bukitnya. Kayaknya muter deh, muter sini dulu. Di sini banyak warung apung ya, guys. Banyak juga orang yang mancing. Jadi tempatnya kalau mau santai di sini, mancing, pacaran, bisa guys, tempatnya keren nih guys. Dan di sini ada spot keren, yaitu wisata baru ya, baru dibuka beberapa minggu ini, Bukit Sidoguro. Ciri khas objek wisata itu adalah ada replika payung raksasa seperti yang di Ka'bah, guys. Ya, jadi seperti itu. Sangat unik sekali nih. Mudah-mudahan perjalanan ini menyenangkan ya, guys. Oke, video di lokasi ada di belakang, paling belakang vlog ini ya. Kalau misalnya nggak sabar nunggu ya skip-skip aja ya kan. Kalau sabar nunggu sambil menikmati pemandangan Rowo Jombor nih, keren. Dan basah nih guys jalanan, sepertinya tadi hujan ya. Tadi pagi sepertinya hujan di sini. Dan kita harus hati-hati, santai. Aduh, kemana deh? Lurus saja kayaknya. Kita lewat sini, mudah-mudahan tidak salah jalan ya, guys. Kalau bukitnya sih bener ya, ada bukit-bukit di sebelah Rowo Jombor itu. Ya kalau nggak ketemu ya gua tetap keliling nyari-nyari itu. Tapi mudah-mudahan nggak nyasar. Waduh, apa beda jalannya guys? Kok nggak ketemu nih? Oh, bukitnya di sana.
kita lihat. Mana bukitnya, guys? Oh, itu bukitnya, guys. Di sana. Sepertinya sih lebih dekat dari sana ya, cuma nggak apa-apa lah, kita muter dulu ya. Lagian kan pagi ini jadi santai, menikmati pemandangan. Hari Jumat ya, bukan hari Sabtu, hari Jumat. Kita keliling rawa, rawa Jombor namanya. Kakak itu senyumnya manis sekali. Jadi rawa ini sangat luas ya teman-teman. Kalau jalan kaki ya mungkin impor ya teman-teman ya. Saya ambil pagi soalnya kalau sore hujan nih guys. Aduh, cuaca nggak mendukung sekali ya kalau mau ngevlog. Jadi saya sempatkan untuk pagi, soalnya lagi libur, jadi untuk antisipasi biar apa, nggak kena hujan. Penembak ikan nih guys. Ah, bukitnya itu di depan itu ya guys. Mudah-mudahan sih belum ramai dan bagus untuk pengambilan gambar untuk diupload. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel aku Cah Solo Motovlog, supaya channel ini biar terus berkembang dan bisa menunjukkan tempat wisata-wisata keren di sekitaran Solo. Setuju kan guys? Oke, mantap. Kita review. Wah, ada kambing nih guys. Mbak. Kita udah mau deket nih teman-teman. Masuknya di sini udah buka belum ya? Kita udah sampai di parkiran. Kita masih harus jalan lagi nanjak ke atas. Ini pemandangan dari samping jalan masuk, itu rawa Jombornya.
Ini di sebelum pintu masuk ya. Ini ada master plan landscape Bukit Sidoguro. Ada teater. Area bukit, taman. Taman sisi atas, taman sisi tengah. Oke. Nah, teman-teman, ini dia akses menuju masuk ke dalam Bukit Sidoguro. Ini di sekitaran jalan tangga naik ke atas bukit. Ada tempat nongkrongnya juga, guys. Ini view dari atas. Ini lokasi sekitaran taman, guys. Tempatnya keren dan Instagramable banget. Tapi rumputnya masih baru ditanam. Taman area 2. Tempatnya udah kelihatan. View-nya dari sini keren. Ini taman area 3. Ada bukit pandang di atas nih, dan itu di ujung taman, dan ini penampakan Bukit Sidoguro teman-teman. Itu payung cantiknya. Ini di taman bagian atas teman-teman. Oke, di paling ujung. Ini payung-payungnya. Ini view paling ujung teman-teman. Oke, itu payung-payung raksasanya. Ada tempat nongkrongnya juga. Tempat sampah pun ada.